Presiden Joko Widodo meninjau langsung proses uji coba vaksin COVID-19 produksi Sinovac di Kota Bandung. Uji coba vaksin dilakukan oleh PT Bio Farma terhadap sekitar 1.000 relawan untuk mengetahui keberhasilan vaksin dalam membentuk antibodi terhadap COVID-19. Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung pelaksanaan uji coba vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi berharap vaksin COVID-19 dapat diproduksi secara massal oleh PT Bio Farma dalam waktu 6 bulan ke depan. Selain vaksin dari Sinovac, Presiden Jokowi juga meyakini bahwa vaksin COVID-19 saat ini sedang diteliti oleh sejumlah lembaga biomolekuler akan mampu diproduksi secara mandiri untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan penyuntikan yang perdana untuk imunisasi untuk 1.620 relawan yang akan diuji cobakan, dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini, dan kita harapkan nanti di bulan insya Allah di bulan Januari kita sudah bisa memproduksi, dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di tanah air. Tim TVMU memberitakan.